Permission record tuan aja. Ya. Tuan aja, tuan ada merekodkan tak? Ah, ada. Okey, okey, okey. Dapat dia uji balik. Okey, if you are ready to learn ST strategy, di sini ada juga. Videonya. Ini pun ada rules-nya. Ini rules ini basically untuk identify saya lah. I think we can actually go maybe an example or go if we can see if we can look at macam tu je mana. Now if you look at goal, any daily chart, let's go right on the weekly, monthly lah bisa eh. Okay. Supply and demand is quite simple. If kamu paham per section tadi, lagi advantage lah sikit. So, because once you know about that, dapat kamu determine di mana yang paling apa namanya paling high quality level lah. As you can see, masa ni Rago, this was the highest point. And banyak orang melihat pasal lower time frame, that's why orang habis confused dalam ni. Let me increase that. That's the highest point. What was the lowest? Somewhere here. Now if aku pakai optimum level, wala. Let me terbalik. Macam Fibonacci soalnya bukan kah? Oh, Fibonacci aku pakai. Tapi bukan Fibonacci kan. Tapi aku pakai aku my estimate situ percentage ni tu. Berapa tahun ni tuan? Pembatah ni. Aku rasa 6 tahun. 7 tahun. Boleh optimum levelnya sini. Bagi tu. Kosan ni. Kosan ni. Atas kah? 62 kah? Oh, 62. Oh, pasal kamu modified ni. Hari ni aku modified kan? Modified 62 sama 79. Demand supply nanti dia dekat nama mana ni sebenarnya je macam ni saya optimal level, so optimal level semua here. So berarti sini orang start membeli, berarti di mana tu start kawasan ni in order to determine demand. Kalau kamu ingat lagi perception tadi, efficient versus inefficient. As you can see, any berisi is actually efficient. Now after that, ini kuat balik, big bang start balik. And pasal tu large chunk of order, aku zoom lah sikit supaya nampak. And it needs to sell it again to close it, tapi dia menyecah. So kawasan sini is liquidity. Void. Now, since sana liquidity void, berarti demand is close by kawasan ni. So, output ataupun ini sendiri pun sudah kira unfilled orders lah. Di mana imbalance-nya ke, which is ni lah, strong big candle. Sampai sini pun dah menjadi tu. Kalau masuk lagi balik harga tu dalam kawasan ni, confirm gola ni di Bali. Somewhere there.
Now, cosine ini, now it's kira efficient sudah di sini. Bukannya spot resistant ya. Bukannya spot resistant. Memang kelurusan macam nampak spot resistant tapi bukan. That's the reason aku buat line ni is actually to show di mana cosine efficient sama inefficient saya. Imagine ni lama ni ilmu cuma ni. Dua orang ada ni. Bayangkan kamu mikirkan ni. Benar. Yet sudah. What's going on? So cosine ni is efficient lah. Now harga naik limpat sini. Ia akan cuba menutup cosine ni. Cosine ni sudah ditutupnya. So kata ni ada sini lagi. Satu liquidity void. Alah, tu kacau eh. Mesti di bawah tangkaya ni. Mesti accurate ni. Ia ngam ni accurate callnya. 1440.16 satu ia tutup. Pasal ia algorithmic kan cara diorang bergerak. So kat sana ni is the liquidity void juga. So ni kosan demand level lah. Kalau kamu suka demand level ni berapa risknya? Is 7762 pip. Masa ni monthly ya. 762 pip. So kali 3 tu. Mesti kali 3. Berapa tu? 762 kali 3. 6, 12. 21, 22. 2200 something. So which is limpas. Ini 2498 pip. So berarti okay. Ini valid demand level 1. It's 3 times the size of the base. Kalau lihat balik dia punya rules atau bila satu basing consists of 1 to 5 candles body. If kamu lihat tadi tukarnya. If kamu lihat tadi ni 1 2 candle lah, which is masuk dalam kriterianya. And then if you go back, the departure must be strong and consists of 3 candles, 3 times the size of the basings. Ini in this mesti 3 candles. Kalau satu candles pun cukup ya. Asalkan anina 3 kali ganda dengan saiz base-nya. Yes. Okay, balik. Ini 3 kali ganda saiznya ni. Yang ini. Kalau 1, 2, 3 ni indah. Even ini pun kira cukup juga. Ini berarti ini sudah fill orders ni kawasan ini. Artinya sini ni kosong ruang untuk beli garis turun lagi ya. Kalau sekiranya limpas sini. Artinya price itu akan terus turun. Dan ia akan membeli di sini lagi. Tu. Next time. Tak tahu bila, tahun berapa. Tapi kan awal sudah tak? Oh, awal sudah kan tahu. So nanti satu hari kalau kamu beli emas sini, kamu faham lah apa yang dibuat. Balon. Bali ya. Balon. Balon dia. Apa perkataan Fibus? Tayo. Apa kata tayo? Tayo. Apa tayo itu kan? Trading you on race. Ah, ya kan. Belanya di bawah tu orang. Bisa deh. Soalnya, kawasan ini is the liquidity void juga pun also is a boleh dikonvertkan jadi demand level lah. Ini dia punya structure lain, rally, base, rally ya. Pun sama juga dalam 1, 2, 3 candles ya.
And ane lagi tinggi dia punya nak profit marginnya. Lebih tiga kali ganda. Which is quite strong lah. Even ane pun turun, payah ya akan turun. Kena balik. And if kamu lihat ni sini ni, kemudian is another liquidity void. So kalau siapa akan membeli gold, wait for that. Tunggu saya kawasan ini. So overall, kamu lihat gold is very bullish. Ada tiga kawasan dapat kembali. Ha? Satu, dua, tiga. Tiga kali boleh. Cuba. Sekali, dua kali, tiga kali. Kawasan ini is fill order ini efficient. So ini dah ada ruang kosong untuk terajun. Sama di sini ruang kosong untuk terajun. Itu monthly. Betap this ni. Now let's. Itu simple lah. Demand supply ada banyak ano. Itu yang penting. Candle sama ia punya size nya tu, departure nya tu. Sama juga kalau turun agak mesti kuat juga. Dia just mesti ada orang masa yang kadangnya perlahan. Tapi bila memang tu orang kuat. So ini kalau tadi zoom in arah weekly, cuma ni usulnya. Kalau tadi zoom in lagi weekly, dapat kita ni tapis tu liquidity void dah. Kawasan ni lagi. Berarti sini pun boleh mutuh stop loss. Ini menapis lagi ya. Yang paling low risk. So bila harga berapa ni? Berapa tu? Dah nampak macam mana. Dari kena so 18.56 the next buying opportunity di sini ya. Now if aku pakai aku punya optimum level tadi. Optimum trade entry. Mana low, recent low ni. Low, creative, impulsive. So sini. So ngam-ngam. Cuba melihat. 62 tu ngam dalam kawasan liquidity void. So if price decided masuk ke sana ni, balilah untuk continue further bullish. So mungkin who knows next week apa yang akan turun, then start buying again. Dapat aku tunggu yang buy dulu. Ha? Aku tunggu yang buy dulu. Aku taruh sini buy pending order. Tapi stop loss kamu make it anulah on the safe side lah semua di sini. Just in case ada stop hunting. Bagi buffer sikit semua di sini. So, tu terpulang saiz kamu tu pasar tu 310 pip. So, ini weekly chart. Let's look at the daily. So, the daily nampak macam ni. Oh. So, kawasan ni lah. Kembali tu. Ini efficient ni. Kalau kamu lihat, this is an efficient market. Di atasnya ni. Semua berfill up lah. Tu. Semua berfill up. Kawasan ni. So, possible dia akan next bounce ke depan? Semua di sana lah. Be filling. Sampai TF berapa boleh di fill tadi? Maksudnya untuk... So, ini in the usual. So maybe who knows the next move ia turun
the moment ni di sini yang terfikir dua kali, start buying. Start buying, 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 lawa tu naiknya. So sini kawasan ni sudah few orders. So ia akan buat another fresh liquidity void sini. Bila ada tu, kamu mau stop loss kamu below liquidity void atau? Kalau rasanya no? Rasanya kalau rasanya no kan mau tamak tambah lagi tu ya lebih arah fresh buatnya garantian tu dibuatnya baru ini saya contohannya yang mengantulannya kalau kamu lihat dah cuma perhatikan benar-benar masih naik kan ni, ini turun mesti ada untuk menutupkan naik tapi ia naik sini-sini saya. Dia menghabiskan. So, belum habis. Kawasan ini ada void juga. Sama juga ini hanya menutup sini-sini ya. Kawasan ini. Oh, lagi tu tuan. Oh, jauh eh. Mungkin ni range between. Ada range ni between ni. Ini range ni ni. Sebenarnya. So, harga tu kan mengantul kawasan. Sini je ya. Lukis lah. Kalau ke atas, ke sini antulnya. Okay. Kalau turun, ke sini mengantulnya. Lain naik, mengantul lagi sini. Contoh tak? Mungkin yang mengantul arah sini tu nanti masa naik sini, ada fresh liquidity void, mungkin ada final leg, and then boom. Naik atas tiap. Ini sudah berisi, ini sudah berisi, ini sudah berisi. So, next time you turun, nolok ke bawah lagi. Yang dua di bawah. Nunggu terajun ni tu. Itu yang besar tu, move-nya. So, itu pre-section tanpa indikator lah. So, itu demand and supply. Selajur demand and supply. So, itu biasa. Pasal itu kalau forex, dah ada tu. Demand and supply ada. Tapi kalau pre-section, yes. Ada. Tapi, makanya ni, kawasan liquidity void ada namanya. Do banks manipulate ana ni juga metal ni juga tuan. Oh. Mana-mana ada US dollar base dengannya. Itu guarantee rig sudah tu. Nang confirm sudah tu. Ini ada US dollar kan, dia punya base currency. Definitely lah juga. Baru nak tahu. Now, if kalau aku masukkan aku punya indikator tu, memang trade kamu either akhir masuk or you're entering at a very high risk kawasannya. Nah, ini beritahu kembali ya. Oh, tuan, kembali tu. Kalau masukkan anu lagi, lupa satu. Yang apa yang ni ya? QQB Advance. Ini pakai dua. Kalau
beritahu kembali, ini pun beritahu kembali. Nah, kalau orang pre-section dah lain ni, dia menunggu saya kuasa nanya. Kalau orang macam kaya ni, indicator ya mostly dynamic lah, ikut price atau. Okay, the problem is you actually trading in the middle. Oh. Premium price. Which is, ini lagi better daripada mengikuti price, membubut price every time. Now, the reason I put up algo ni untuk quick, ano saya mana? Kirakan mau cepat. Kirakan ke orang pre-section itu kan, ano jenis yang penyabar berhabisin ya? Oh, mesti sabar lah jenisnya. Oh, kira macam menunggu. Memang mau geragas. Tapi ngam ni, exactly ni, kamu ingatkan saya ni. Itu, ujung pucuk tu. Boleh masuk, ni telah apa tu. Mesti banyak lukis ni tuan juga. Oh, itulah, takes time lah analisisnya sikit daripada Makaya Gunda. Lihat siya, ada buy sell, that's it. Kalau ni dah, oh, okay. Takes time kamu mesti cari, dia punya perluka dan structure-nya. And then, cari di mana yang unfilled orders atau imbalance atau. And then tadi buat plan lah berapa size based on stop loss. Tapi ni stop lossnya damit. Itu yang bisanya saya lah, advantage-nya. The pasar stop lossnya. And ini dia pakai ni. Kalau makai siapa pre-section ni dia pakai, tapi pak saya manually lah based on stop lossnya tu dikiranya berapa position size patut dipakainya. Kalau ni mengira untuk ani saja ATR, based on ATR. Kalau ni indah manual. Satu kuajar awal-awal kan, cara mengira position size. Yep. Tentu kamu ingat formulanya untuk manually berapa position size patut kamu pakai. Now you can do this by practicing, but again before you practice you need to understand lah. Price action lah. Itu namanya price action lah. Bukannya lihat candle pattern. Nampak sudah? Obvious the difference? Oh tuan, insyaAllah. Sikit-sikit lah tuan. Yeah. Now let's go back. Dada indicator. Let's try dulu arah. Say a new Australian dollar lah. Now first thing, kalau price action, you lihat daily. Jadi candle ni. What was the high previous day? So, ini. Bukan ni. Sama. No? Previous high di sini. Ya. And previous low somewhere here. Orang lain cuma ni. Mute. Annoying tu. Okay. Ini last week kan, this week lah. High low nya. Eh, oh kemarin salah punya this week. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, 1, 2, 3, 4. Tu ni masa hari Senin. Selasa, Rabu. Eh, ini hari Senin, Selasa. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. So ini last Jumat ane. Now we go back down towards kalau orang swing. Eh, dapatan supply kok. I show it lah. Aku jual sini ya. So okay lah. Ini aku tutup sudah pasal Friday kan. If kamu lihat lah supply level so, ini forex lah, ada pelan tu. Tapi ini sebenarnya pasal aku tahu sini berjual is because of ane liquidity void di sini ya. If kamu nampak notice kawasan ane ya. Aku jual sini, takut kau ane dampit. Aku jual lah. Karena sini pun dapat sini.
Tapi sayangnya hari Jumat mungkin sudah banyak garaknya. So anda jauh lah. Di sini banyak. Bangun jadi dah. Kalau Mbak Phil ni tuan ni. Phil bandar. Time ni. Itu tu. Ini berguna kamu pakai big testing tool ni untuk practice sebenarnya. Kalau anda dah ada tu, payah tu. Sudah tuan. Biar no ligging biasa. Oh, anda trial. Five year tu lagi. Anda trial tuan. Apa ni ligging? Practice pun dulu je. Takes time lah sebenarnya. Memang takes time. Okay, tadi apa tadi tu daily high low sini. Now, aku expect mana tu semua ni kali tu 1, 2, 3, 4 4 bahagi 24 berapa sah? 6 ke? 6 tu, 6 kali 4 lah, 6. 6, so 6, 4 tu. Sampai sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 So ni high low nya. Okay, it's ranging lah ha. So it's trillion dollar final on Friday tu. Low, high low. Aku suka ni mencek pada ngam kinda yang aku punya timam entry tu. Which is nama posana ni juga. Stop loss sini tu. Sama juga. Ini nanti aku explain ni apa gunanya optimum entry tu. Bukannya pasal Fibonacci tu yang kamu salah faham. Tu pakai ku menggage saja tu Fibonacci tu. Atau untuk guna high low untuk the next move ke mana tu berarti Australian dollar ni turun ni next week. Artinya tu. Artinya alon. Perfila. Tak rasa tiba-tiba dia kau naik ni. Oh. Pasal mungkin dengan sini saya tak tahulah. Walau. Kawasan ni. Ni AUN ni aku berapa di tuan? Oh. Lembar kaya tuan. Lambat bah, macam kandai kaji tu dua kali dah sampat so kan? Oh. Ini biasa sudah macam kaya aku biasa sudah. Walaupun dah indikator ni, walaupun ada indikator dari kita semua jalan. Pasti kita dah jual. Itu pengalaman tu biasanya, itulah biasanya pengalaman. Okay, ini 15 minit. Mesti banyak praktis deh. Ini 15 minit short term pun 10 pip pun cukup lah kalau kamu macam kalau ada pernah kamu baca punya 10 pip trade. Oh, sudah tuan dulu. 10 pip trade. Asa, 5 pip tuan. Ha? 10 ke pip? Kan 5 kah? 5 pip. Ada 10, ada 5 tu. Ada 10, ada 5. Kalau kan mau 5 boleh juga tapi dah ada cost effective lah. Itu saja beza. Memang blur eh. Sama je yang 10 pip tu. Blur eh juga. Tapi makai position besar tu eh. Mungkin kita minta. Oh, yes. Oh, apa you 10 pip saya? Sehari. Position besar. Contoh tak lebih jauh lah. 5 mini saya 0.5 lah. 10 pip berapa? RM50 kan? Ah, RM50 kan. Sehari saya kamu achieve RM50. Esok RM50 lagi cari. Oh, siap. Berapa hari? 5 hari itu sudah 200.5. Atau 0.5. Well, what if kamu ada 50,000 account? And then, yalah, I think dah lagi dapat maksimum 0.5. Tapi, pasal sudah 1 million, dah lagi kamu ada limit. Say 1 million, kamu pakai 10 lot. 1 million account, 10 lot. 10 pip sudah berapa? 1,000. Sehari 1,000.
Esok 1,000, esok 1,000, esok 1,000, 5,000 seminggu. It's easy lah. Sebenarnya. 5,000 a week atau. And all you have to do is look at this 15 minute chat. Pasal start setan ni sehari lah. Contoh tahniah, harga tu agresif naik. Okay, aku punya optimum level. Highest point sana, lowest point sana. Sini aku kembali, stop loss aku sama sini. Aku ambil 10 pip saya, first position. Second position aku tahan sini, second ni punya TP. Pun blur dia juga, 10 pip lah. Berapa ya? Semua-semua isinya sini saya. First TP. Itu sehari. Esoknya lagi. Contoh esoknya. Bukan se new high. So somewhere there. Ini yang most ya. Sini yang us. Mungkin ada kembali lah sini. 10 pip ya. Semua sini dan second position tu pun dah apa kalau ano. And then ini turun new low. New buy lagi. Ini ya, 10 pip sini jual. Oh. Turun silo. Turun. Dari sini pusing wallet. Ini belum lagi kena. So, get it now. Even kamu pakai elgo tu pun, kalau pakai ya, sama ke? Apa ni? Itu baseline and volume dari kata. Ini untuk Hasanu sini position ano time frame. Masih belum dapat arah aku tu aja. Oh, kurang tu. Ada orang dah mau. Oh. Sekali kawan aku pun sama juga. Ia dah mau. Tapi sudah dikusuh. Ubah arah. Mana tu? Ada tu. Option. Arah option. And then arah. Mana tu? Chat. Ini lah. Ini aku tambah banyak kan. Mau dia ya? Oh. Ia tu sudah cuba tu. Dah mau masih. Sudah. Kebenaran tu kenapa dah mau. Ayun pun sama ya kalau kamu mau M 10 pip lah anda mau ikut ATR ya ne. Ini ATR nya 6 pip lah. So mungkin paham blur eh. So, batas tu mau nunggu ne 30 minit. Tapi 10 minit kalau 10 pip mau kan sejam. Pun senang ya. Ambil 10 pip saya dan. Yang tu yang banyak sehari tu. 10 pip dan. 10 pip dan 10 pip dan senang yang blur ni 10 pip. Satu aku buat algo ni untuk quick money sini. Boleh. Kalau kamu dapat kumpulkan seminggu tu saya 10 pip, 10 pip, 10 pip, 10 pip, sudah. Satu currency pay 10 pip, ini 10, 10, 10, 10, 10. Berapa tu? 28 kali. Kaya. 28 kali 10 berapa tu? 200. 80, 80. Oh. 280 pip pun kali 0.5. Ada berapa itu sehari itu orang boleh? Fikir lah. Apa kamu dah belur eh? Aku tak pergi. Okay. Kalau aku ngira pun. Ini kan target. Dapat betul. InsyaAllah. Dia dapat ya. Yang tak ambil jauh-jauh, yang tak punya panjang. 10 pips ya, cukup. And then next currency pay lagi. Macam tu. Cari 10 pip lagi. Dapat, sudah done.
net currency pay lagi 10 pip dan sudah berapa tu? Hamba tu tak arah GBP masa dulu tuan. Di sana yang siok saja. Ah, oh. Kita macam terstak di sana tengahnya. On masa ni, oh last Friday turun. On masa ni gila. Imbas harganya. Tapi Friday close jual lah. Oh jual tuan. Oh. Hari Senin. Pabarnya tu. Turun. Aku kututup. Masa aku hari Jumat kututup. Malam ini. Hari lain pun boleh lah. Dapat banyak blue lah. Bukannya payah. Atau relax rasanya tu kalau Jumat tutup ada. On Swiss. Oh, on Swiss aku lihat 1 hour. Ini aku sekejap siap macam tu hari Jumat. Sini aku jual. Sini pasal aneh. Ini aku nampak. Oh. Wah, macam Big Bang betul tu lah. Ha? Oh, sini aku jual. Big Bang narik. Oh. Tapi sini aku exit. Awal aku exit sebelum market tutup. Oh, sana ni. Ah, sana tu exit. Ah, tu dulu lah sebenarnya. Boom, dan dulu udah. Tu naik kan yang mengantul sini sini liquidity void. Ini pun beling kok saya nak. Mesti banyak praktis ke tanah. Oh, dia tanya kok back testing tu lah tu juga. Mesti mau praktis. Nanti kita berikan insyaAllah. Nah, itu pokoknya tu, untuk mencepatkan skill kamu tu. Memang ini mesti banyak. Banyak praktis macam orang pro kan, main bola, orang main tenis, sport, kita lumba, apa saja praktis je diorang buat kan dulu sebelum berlumba. Sama tu. Keraja pun sama juga kan, praktis juga lah kan. Sebelum membuat keraja banyak, banyak balik-balik buat expert jadinya. Sama juga tukang kayu apa tu. Kalau yang dah banyak buat tukang kayu, dah ada expert kan tukang kayu. Ada mesti ni. Sama je trading. Sama je trading. Kalau kamu terus tahu, dah ada banyak practice, memang cundang tu lah kan. Kalau kamu belum faham lah kan tu. Ada lagi tu sebenarnya yang hidden lagi. Mesti kamu explore tu sendiri untuk kamu memahami. Pasal setiap seorang lain tu interpretation yang mana sama. So tu ialah kita ni tahu sudah tadi kan forex ni rupanya calang-calang ni pergerakannya. Big Bang ni yang conquer ni, ia yang control, diorang ada algorithm ni diorang sendiri. Nah ni mungkin ni kawasan ni. Macam banyak tahu sudah anu Big Bang anu. Dan ada di mana tu? Mesti eh. Mesti juga tani faham. Kalau tani tak faham, kecundang kalau tani lah. Macam mana sih ya? Sana. Tani, ini aku terlepas pandang ni masa tu. Untuk kulit ni, lah. Rupanya ada ni, liquidity void bahaya tepuk entulnya. Big Bang balik tu ya. Pop-pop. Dijualnya. Wow. Dipanggil orang jual, menjual. Semua orang menjual kan. Baliknya lah. Balik. Sapunya. Oh, habis tu tersapu. Reentry zone. Mana gara tu tinggal? Ada. Berarti tu arah ni. Pasal ni aku lepas pandang ani ni. Ni kena aku nampak ah. Maksudnya aku larikan ini baru aku nampak. Satu kalau aku trade prefer aku cuma ni. Sebenarnya. At least aku nampak ke mana tujunya. Macam mana aku nampak ya turun.